Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.